Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Perang Hamas Israel melebar. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah diserang hingga tentara Zionis tewas. Dikutip dari tribunvideo.com. Perlawanan Islam di Irak melakukan operasi terhadap basis pendudukan Amerika Serikat di Irak. Adapun perlawanan itu dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Akibat serangan tersebut, dua tentara Israel dilaporkan tewas. Perlawanan Islam di Irak menargetkan pos militer Hanita di perbatasan Lebanon-Palestina. Adapun serangan itu terjadi pada hari Rabu 25 Oktober. Mereka melaporkan telah menargetkan situs Al-Bahri dan Hanita sekitar pukul 15.25. Dalam penyerangan itu, mereka juga mengklaim sejumlah peralatan teknis musuh berhasil dihancurkan. Tidak hanya situs Hanita, namun perlawanan Islam di Irak juga menargetkan pangkalan pendudukan Amerika Suriah. Adapun pangkalan Amerika Serikat yang dimaksud adalah Bandara Abu Hajar Harab Aljir. Serangan kali ini, perlawanan Islam di Irak menggunakan rudal untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat selama beberapa jam terakhir. Mereka pun mengaku bertanggung jawab atas operasi yang menargetkan Bandara Abu Hajar Harab Aljir. Pendudukan Amerika Serikat di Timur Laut Suriah pun membenarkan serangan tersebut.